Dua penganiaya petugas pemulasaran jenazah COVID-19 di RSUD Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur ditangkap polisi. Pelaku diduga emosi karena merasa jenazah ayahnya yang terpapar COVID-19 tidak diurus petugas. Belum dibuka sama keluarganya, ada kekeliruan. Ada kekeliruan. Lanjutnya. Keluarganya diam. Inilah rekaman video amatir saat pelaku emosi dan memukul petugas pemulasaran jenazah RSUD Saiful Anwar Malang hingga pingsan. Pelaku yang merupakan anak pasien yang meninggal diduga emosi karena petugas terlalu lama dalam pengurusan akibat jenazah ayahnya tertukar dengan jenazah lain. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Leonardo Simarmata dengan puluhan personel menangkap dua pelaku di Jalan Halmahera, Kota Malang, tanpa perlawanan. Dua pelaku pemukulan yang ditangkap merupakan anak dan keponakan pasien yang meninggal dunia. Yang pertama, untuk tersangka pertama sudah kita amankan, ya, atas nama Saudara Budi. Ya, lalu hari ini, pagi ini, kita lakukan juga penangkapan terhadap tersangka yang kedua atas nama Saudara Noval. Ya, sekarang kita amankan ke Polres, selanjutnya kita lakukan proses penyidikan pada yang bersangkutan. Kedua pelaku menjalani pemeriksaan di Mapolresta Malang Kota. Dalam waktu dekat, polisi akan mengumumkan hasil pemeriksaan. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Dianggap telah melakukan malapraktik hingga menyebabkan pasien meninggal. Rumah sakit Telogorejo di Semarang dilaporkan ke polisi. Pihak rumah sakit membantah dan menyatakan telah melakukan prosedur yang semestinya saat merawat pasien tersebut. Pasangan Erni Marsaulina dan Sianturi, warga Pondok Baru Raya Jakarta Timur, menjelaskan kronologis kematian putranya, Samuel Raven, usia 26 tahun. Samuel Raven diduga menjadi korban malpraktik saat dirawat selama 4 hari di ruang isolasi COVID-19 Rumah Sakit Telogorejo, Semarang. Menurut pihak keluarga, selama dirawat di rumah sakit, Samuel tidak mendapat penanganan medis secara optimal. Bahkan, meski hasil tes swab COVID-19 negatif, pihak rumah sakit tetap tidak mengeluarkan Samuel dari ruang isolasi hingga akhirnya Samuel mengalami kritis dan meninggal dunia. Yang paling saya nggak bisa peluk dia. Nggak bisa peluk dia lagi. Harusnya pada saat dia kritis, masih bisa saya peluk. Harusnya dia masih bisa. Pihak Rumah Sakit Telogorejo Semarang membantah tudingan malpraktik dan menyatakan telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Seluruh proses kronologis, proses tindakan medis maupun kronologinya semua sudah kami jelaskan kepada keluarga secara proporsional dan benar sesuai standar organisasi profesi kepada pihak keluarga. Selanjutnya, kami tetap bersedia melakukan mediasi dengan pihak keluarga serta organisasi profesi dan instansi terkait. Dugaan malpraktik ini terus bergulir dan pihak keluarga pasien maupun pihak rumah sakit keduanya berharap bisa menemukan kesepakatan serta kejelasan atas kasus ini. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, Tim Liputan iNews melaporkan. Saat ini plasma konvalesen menjadi harapan kesembuhan bagi penderita COVID-19. Namun di banyak kota, ketersediaan stok plasma masih jauh di bawah kebutuhan. Belum lagi jumlah alat donor yang sangat terbatas juga membuat donor plasma membutuhkan waktu lebih lama. Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Depok, Jawa Barat terus membuka pendaftaran donor plasma konvalesen bagi penyintas COVID-19 untuk didistribusikan ke pasien COVID-19 yang dalam proses penyembuhan. Minimnya ketersediaan plasma konvalesen di PMI Kota Depok terjadi karena dari puluhan pendaftar tidak semua penyintas COVID-19 lolos uji screening. Salah satunya penyintas COVID-19 tanpa gejala yang tidak bisa menjadi pendonor karena antibodi yang tidak memenuhi syarat. Bahwa OTG, ternyata OTG pun tidak bisa dalam kategori pengambilan plasma konvalesen. Kenapa? Ternyata orang-orang OTG dan gejala ringan itu titer antibody IgG-nya sangat sudah tidak ada sama sekali.
Kenapa? Karena yang kita inginkan daripada penyintas tersebut adalah titer antibody IgG yang lumayan tinggi, kurang lebih itu minimal 1/80 atau 1/160 yang kita inginkan. Kenapa? Untuk lebih cepat membuat atau memberi kesembuhan lah bagi para penyakit COVID-19 ini seperti ini. Minimnya jumlah pendonor plasma darah juga terjadi di Surabaya, Jawa Timur. Dalam satu hari hanya 20 hingga 30 orang yang bisa menghasilkan maksimal 90 kantong. Sedangkan permintaan dari rumah sakit bisa mencapai 200 kantong. Alat donor plasma darah di PMI Kota Surabaya juga kurang. Dari 4 alat yang bisa beroperasi hanya 3. Tentunya ini membuat pendonor harus mengantre minimal 1 jam. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala mendukung wacana pemerintah mengadakan vaksinasi COVID-19 secara mandiri melalui perusahaan swasta. JK berpandangan angka tersebut akan membantu pemerintah mencapai target pelaksanaan vaksinasi dalam 1 tahun. Upaya atau usulan untuk vaksin mandiri atau vaksin gotong royong itu sangat penting karena ini akan mempercepat proses secara keseluruhan. Dan juga justru sama-sama mendahulukan orang yang kurang mampu, artinya para karyawan-karyawan perusahaan atau buru-buru pabrik itu yang kasih vaksin yang punya pabrik, yang pengusaha-pengusaha, supaya dia cepat bekerja. Nah, seperti itu, dan karena itulah maka upaya vaksin mandiri itu sangat penting dilaksanakan segera. Ini untuk mendukung upaya pemerintah, justru mendukung upaya Pak Jokowi untuk mengatakan vaksin harus selesai 1 tahun, hanya bisa dilaksanakan apabila kita gotong royong. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus melonjak hingga siang tadi masih mencatat jumlah penambahan sangat tinggi, sebanyak 13.802 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini, tercatat 1.051.795 kasus terkonfirmasi, 852.260 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 29.518.